Di laga kontra Inggris vs Ukraina ejek Vladimir Putin, Argentina siap gantikan Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Rafael Leao masuk radar PSG. Phil Foden alami usus buntu akut. Pochettino masuk daftar incaran Real Madrid. Halo football lovers, kembali lagi di Starting Eleven News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Dalam lanjutan laga kualifikasi Euro 2024, Italia berhasil memetik 3 poin dari Malta setelah menang 2-0. Gol Italia dicetak oleh Matteo Retegui, menit 15, dan Matteo Pessina, menit 27. Kemenangan ini kembali membawa anak asuh Roberto Mancini ke peringkat 2 klasemen sementara grup C, sedangkan Malta terbenam di dasar klasemen. Di pertandingan lain, Portugal mencukur habis Luxembourg dengan skor 6-0. Cristiano Ronaldo jadi bintang lapangan dengan mencetak brace di menit 9 dan 31. Sisanya gol dicetak bergantian oleh João Félix, Bernardo Silva, Rafael Leao, dan Otavio. Kemenangan ini membuat Portugal kian kokoh di puncak klasemen sementara grup C. Hasil positif juga diraih Inggris setelah menaklukkan Ukraina dengan skor 2-0. Gol The Three Lions dicetak oleh Harry Kane menit 37 dan Bukayo Saka menit 40. 3 poin penting ini membuat anak asuh Gareth Southgate memuncaki klasemen grup C dengan torehan 6 poin. Sedangkan Ukraina masih tertahan di urutan 4 klasemen sementara. Selain penampilan timnas Inggris yang menawan di laga kontra Ukraina, ada hal menarik yang terjadi di tengah-tengah laga tersebut. Dilansir Daily Mail, fans Ukraina menyanyikan lagu ejekan untuk Presiden Rusia Vladimir Putin. Setelah menyanyikan beberapa lagu, mereka menerbangkan pesawat kertas yang dibuat dari lirik lagu tersebut. Fenomena ini tak terlepas dari peristiwa tak mengenakan yang dialami Ukraina beberapa bulan lalu. Setelah mengamankan Matteo Retegui, kini Federasi Sepak Bola Italia ingin mengamankan satu lagi pemain Argentina berdarah Italia lain. Dilansir Football Italia, timnas Italia dikabarkan sedang berupaya untuk menaturalisasi pemain sayap Vélez Sarsfield yang berusia 17 tahun, Gianluca Prestiani. Federasi Sepak Bola Italia sedang mempercepat prosesnya. Menurut laporan, Prestiani bisa mendapatkan paspor Italia dalam kurun waktu sebulan ke depan. Kabar mengejutkan kembali datang dari persepakbolaan Indonesia. FIFA membatalkan drawing Piala Dunia U20 yang seharusnya digelar di Bali pada 31 Maret 2023. Dilansir Detik, hal itu menyusul munculnya gelombang penolakan terhadap keikutsertaan timnas Israel. Sebelumnya, PSSI sudah melakukan upaya negosiasi dengan Gubernur Bali Iwayan Koster perihal pelaksanaan drawing Piala Dunia U20 2023. Namun Koster tetap kekeh menolak drawing dan kedatangan timnas Israel. Setelah kabar drawing Piala Dunia U20 di Bali telah dibatalkan mencuat, beredar rumor soal status tuan rumah yang dimiliki Indonesia. Dilansir CNN Indonesia, pembatalan drawing ini disebut-sebut akan menimbulkan efek domino. Ada potensi Piala Dunia U20 yang seharusnya digelar 20 Mei mendatang akan mundur, bahkan dibatalkan. Melihat potensi ini, Argentina yang tak lolos ke putaran final siap untuk menggantikan Indonesia sebagai tuan rumah. Dengan berstatus tuan rumah, Argentina otomatis akan lolos ke putaran final Piala Dunia U20. Dengan 55 golnya, Harry Kane dinobatkan sebagai pencetak gol terbanyak dalam sejarah timnas Inggris. Mengutip BR Football, untuk memberikan penghargaan atas pencapaiannya, Inggris memberikan trofi berbentuk sepatu emas di laga kontra Ukraina semalam. Melalui akun resmi media sosialnya, timnas Inggris menampilkan Kane yang sedang menerima sepatu emas jelang laga kontra timnas Ukraina. Tottenham Hotspur dikabarkan resmi memecat pelatihnya Antonio Conte. Dilansir Goal, Conte menyatakan berpisah dengan Spurs melalui kesepakatan bersama. Menurut laporan, pemecatan Conte tak terlepas dari performa yang di bawah standar dan perkataannya yang menyinggung pemilik klub Daniel Levy. Kabarnya Christian Stellini akan menggantikan Conte hingga akhir musim mendatang. Pembicaraan soal perpanjangan kontrak N'Golo Kanté dengan Chelsea telah memasuki babak final. Dilansir The Sun, dalam beberapa bulan terakhir Chelsea sudah melakukan pembicaraan dengan pihak Kanté dan tampaknya sang gelandang terbuka dengan segala kemungkinan. Namun Kanté dilaporkan lebih mengutamakan untuk bertahan di Chelsea ketimbang hengkang.
Masa depan João Félix di Chelsea belum menemui titik terang. Kabarnya manajemen klub akan memutuskan masa depan sang pemain usai laga penting di Liga Champions. Dilansir Football España, Chelsea akan menggunakan pertandingan perempat final Liga Champions melawan Real Madrid untuk membuat keputusan akhir tentang João Félix. Jika sang pemain tampil sesuai ekspektasi, Chelsea bisa fokus untuk mempermanenkan João Félix dari Atletico Madrid. Kabar mengejutkan datang dari sepak bola Italia, Inter Milan dikabarkan tengah serius dalam menjajaki kemungkinan untuk mendatangkan Lionel Messi pada musim panas mendatang. Dilansir Calcio Mercato, kontrak La Pulga yang akan segera habis akhir musim ini akan dimanfaatkan oleh Inter. Mereka berniat untuk mendapatkan Messi dengan status bebas transfer. Manajemen klub akan memanfaatkan Javier Zanetti untuk membujuk sang pemain. PSG, yang dirumorkan akan kehilangan Lionel Messi pun segera mempersiapkan penggantinya. Dilansir VKHS, PSG tengah berupaya untuk mendatangkan bintang muda AC Milan, Rafael Leao. Menurut laporan, Leao dianggap sebagai pemain yang tepat untuk menggantikan Messi di PSG. Terlebih sang pemain belum mencapai kesepakatan kontrak baru dengan Milan dan celah itu akan dimanfaatkan oleh PSG. Sempat dirumorkan bakal bergabung dengan Inter Milan, Pierre-Emerick Aubameyang tetap membuka peluang untuk kembali ke Barcelona musim depan. Dilansir The Sun, Aubameyang dikabarkan bersedia mendapat gaji kecil demi mengakhiri mimpi buruknya di Chelsea dan kembali ke pelukan La Blaugrana musim depan. Bahkan Aubameyang terlihat mendukung Barca di laga El Clasico beberapa hari lalu. Pemain pinjaman Arsenal yang kini bermain di Stade de Reims, yakni Folarin Balogun, tampil memukau di Liga Prancis. Meski demikian, Balogun dikabarkan tak terburu-buru untuk kembali bergabung dengan Arsenal. Dilansir Mirror, meski sang pemain tampil moncer di Ligue 1, Balogun masih membuka pintu untuk klub manapun. Ia kurang percaya diri dengan posisinya di Arsenal, mengingat Mikel Arteta sudah mendatangkan Leandro Trossard dan menaruh Eddie Ketia sebagai pelapis Gabriel Jesus. Pemain muda Manchester United Anthony Elanga dikabarkan kurang senang dengan Manchester United. Dilansir The Athletic, Elanga mengaku frustasi dengan kurangnya waktu bermain di klub. Pemain internasional Swedia itu hanya tampil 7 kali sebagai starter di bawah Erik ten Hag. Kabarnya Elanga terbuka untuk menjalani proses peminjaman dan Barcelona berminat untuk menggunakan jasa sang pemain. Pemain sayap Manchester City, Phil Foden, dikabarkan akan absen dalam beberapa pertandingan ke depan setelah meninggalkan skuad timnas Inggris kemarin. Dilansir Sky Sport, Foden dipastikan tak akan bergabung dengan tim di laga kontra Liverpool akhir pekan ini. Menurut laporan yang sama, Phil Foden absen lantaran baru melaksanakan operasi usus buntu akut yang dideritanya. City belum memastikan sampai kapan Foden akan absen. Pihak klub ingin mengadakan pembicaraan dengan Julian Nagelsmann yang baru-baru ini dipecat oleh Bayern Munchen. Namun demikian, Zlatan Ibrahimovic memuji Antonio Conte karena telah mengungkapkan isi pikirannya. Setiap orang bekerja dengan caranya sendiri, seseorang mencoba untuk menjadi aktor pura-pura, seorang menjadi dirinya sendiri, seseorang mencoba menjadi sempurna. Gelandang Real Madrid Luka Modric tengah diisukan akan bergabung dengan Al Nassr. Menanggapi peluang bertemu Cristiano Ronaldo yang merupakan mantan rekannya, Modric menegaskan bahwa dirinya tak berniat susul pemain asal Portugal tersebut. Hal itu disampaikan Modric dalam konferensi pers bersama timnas Kroasia. Modric mengaku sudah lelah menjawab rumor kepindahannya ke klub Liga Arab Saudi tersebut. Arthur Melo yang dipinjam Liverpool dari Juventus musim panas lalu gagal berkontribusi di Anfield. Besar kemungkinan Liverpool ogah mempermanenkan servisnya dan dipastikan dia bakalan balik ke Juventus. Menurut Football Italia, ini menjadi masalah besar buat Juventus sebab Arthur sama sekali bukan menjadi bagian dari skuad yang ada. Sangat kecil peluang dia masuk tim inti, apalagi bila Massimiliano Allegri tetap duduk di kursi pelatih. Rumor bahwa Carlo Ancelotti akan meninggalkan kursi pelatih utama Real Madrid untuk menukangi timnas Brasil berhembus kencang. Dan kabarnya manajemen Real Madrid kini tengah melakukan pendekatan ke sejumlah nama. Menurut laporan Tribal Football, satu di antaranya mantan pelatih PSG Mauricio Pochettino. Kebetulan Pochettino tengah menganggur. Ia belum mendapatkan pekerjaan lagi semenjak dipecat dari PSG pada pertengahan tahun 2022. Manchester United tertarik untuk memboyong striker internasional Republik Irlandia, Evan Ferguson.
Menurut Football Insider, United telah mengirim squad talent untuk memantau Ferguson bermain di Brighton. MU tertarik merekrutnya di musim panas mendatang. Kendati demikian, upaya MU untuk mendapatkan pemain 18 tahun itu bakalan tidak mudah, sebab Brighton ingin memperpanjang kontrak sang pemain. Salah satu pemain kunci Brighton dan timnas Argentina, Alexis McAllister, diklaim masuk dalam incaran Chelsea. McAllister menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam dua musim terakhir. McAllister juga dikenal oleh Graham Potter yang sudah pernah bekerja sama dengannya di Brighton. McAllister menjadi satu dari banyak pemain yang masuk dalam pantauan Chelsea untuk memperkuat skuad mereka. Pelatih timnas Italia, Roberto Mancini, menyindir Gareth Southgate dan Inggris dengan mengklaim timnya lebih buruk sebelum meratapi kurangnya opsi pemain depan Italia yang bermain di level papan atas. Mario Balotelli merespon pernyataan Mancini tersebut. Balotelli yang mencetak 14 gol dalam 36 penampilan internasional tetapi tidak lagi bermain untuk Italia sejak 2018. Melalui Instagram menyoroti bahwa di luar sana ada penyerang yang tersedia untuk dipanggil. Legenda Inter Milan Alessandro Altobelli tidak puas dengan kinerja Simone Inzaghi pada musim ini. Karena itu, dia menyarankan I Nerazzurri untuk mengganti Inzaghi dengan Antonio Conte atau Jose Mourinho. "Saya tidak yakin antara Conte dan Mourinho. Saya pikir mereka adalah dua pelatih hebat. Mereka telah memenangkan banyak trofi di Inter dan saya yakin mereka akan membawa lebih banyak trofi," ucapnya. Pelatih Barcelona Xavi Hernandez ancang-ancang meningkatkan amunisi timnya musim depan. Satu nama masuk radar Xavi, dia adalah Ilkay Gundogan yang masih berkostum Manchester City. Kontrak sang gelandang dengan City sampai penghujung Juni 2023. Menurut The Athletic, Xavi telah membuat permintaan khusus ke petinggi klubnya untuk mendatangkan Gundogan karena kontrak pemain tersebut di Etihad akan berakhir. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting Eleven News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!